Ya pemirsa, menjelang lebaran sejumlah kebutuhan pokok masyarakat mengalami peningkatan permintaan. Di Jakarta Timur, ratusan warga rela mengantri untuk dapat membeli daging dengan harga murah. Sementara di sejumlah pasar tradisional di Tangerang dan di Pasar Palmerah, harga daging mengalami peningkatan. Menjelang lebaran, sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan sejak satu pekan terakhir. Di pasar tradisional Ciputat, Tangerang, Banten, harga daging sapi mengalami kenaikan hingga 10%. Harga daging sapi di pasar Ciputat ini kini dijual dengan harga Rp120.000 per kilogram, dari sebelumnya seharga Rp90.000 per kilogramnya. Kenaikan harga daging ini diakui oleh sejumlah pedagang dan pembeli yang ada di pasar tradisional Ciputat. Itu kalau 120 segini itu daging impor apa lokal? Kalau saya lokal ya. Lokal. Jadi sebelum lebaran, satu minggu sebelum lebaran, ya, itu potongan cuma 7-8. Sekarang sudah mencapai 8-8 baru. Jadi karena dengan harga naik, ya, ya terpaksa penjualan ya itu kita tarik di pasar. Jadi bukan pedagang yang menaikkan harga. Sebenarnya saya yang malu lah, bagi orang-orang yang gajinya UMR mahal, mahal, mahal. Makanya lebih memilih ke supermarket kayak Giant, kayak Super Indo, kayak Carrefour gitu, itu lebih murah. Berbeda dengan pasar di Ciputat, meski tidak mengalami kenaikan, namun harga daging di Pasar Palmerah Jakarta Selatan per kilonya sebesar Rp130.000. Harga ini diakui oleh sejumlah pedagang daging yang tidak mengalami perubahan seperti tahun lalu. Pas penjualan daging Pasar Palmerah ini istilahnya nggak ada kenaikan. Tahun dulu segini ya 13, tahun sekarang juga 13. Omset penjualan ya alhamdulillah sih rame gitu. Namanya kita lebaran pasti ada aja yang belanja gitu. Akibat tingginya harga daging di sejumlah pasar, ratusan warga di Pisangan, Jakarta Timur rela mengantri untuk mendapatkan daging sapi dengan harga yang relatif murah. Untuk mendapatkan daging dengan harga murah, warga harus rela mengantri hingga 1 jam. Di sini, warga dapat membeli daging dengan harga Rp90.000 per kilogramnya. Untuk membantu masyarakat yang sekarang ini kan mau lebaran ya, harga di pasaran sudah sampai 140, malah katanya kemarin 150 per kilo. Tapi memang sih kemarin kita sampaikan ke Pak RW-nya, ya maksud saya biar rata 1 kilo 1 kilo, tapi ada yang dapat 2 ternyata tadi. Oh, membantulah orang ini, kan orang susah semua ini. Iya. 90. Oh, lumayan bisa makan semua. Meski rela antri, namun warga tetap antusias dengan adanya penjualan daging murah. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, tim liputan memberitakan.